Barbat. Oke, yep. Salam jumpa lagi. Kami diundang dan ditugasi amanah oleh pengusaha raja pengusaha Indonesia, pengusaha muda, yakni Pak Pramuji. Sekali lagi, kami diundang dan diamanah barang kesayangan beliau, yakni mobil-mobil yang ada di sini. Wah, ini banyak amat. Dari sana, sini, 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 semuanya Kiwan dipercaya. Kali ini saya sampaikan, sukses Kiwan, semakin sukses, semakin sukses. Itulah Kiwan. Kita harapan kita di sini, saya minta teman-teman, kita dikasih amanah. Mari kita jaga pegang teguh, kita kembalikan mobil yang kita akan tangani. Kali ini yang pertama, karena kita bergilir satu-satu, yang kita dikasih waktu hanya 2 hari dengan total, yakni kita pos 911. Kali ini kita akan kita eksekusi menjadikan kita the best original. Jadi ini saya minta teman-teman, ayo kita amanah ini kita pegang teguh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bareng-bareng. Karena ini kita dipercaya sama sang raja pengusaha muda, yakni Pak Pramuji tadi. Mari kita berdoa dan semoga kita kasih kesuksesan para pemuji juga, semakin sukses juga. Para pemuji semakin sukses juga, sama dengan Kiwan kali ini hadir di sini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Mari teman-teman, setelah kita berdoa agar apa yang kita nanti lakukan dalam waktu yang singkat dan kita mau eksekusi ini, kita akan menjadikan dia kembali mobil Pos 911 kembali the best original, dan insya Allah menjadikan kepuasan sang raja kita. Kali ini kita akan sampaikan, dan saya atas nama Master Nasaruddin kali ini hadir, memang betul-betul kita menjadikan back to original. PC kita juga menjadikan Kiwan perusahaan restorasi nomor 1 dunia. Ini yang kita pegang teguh, jangan sampai kita kianatin. Ayo kita pegang teguh. Teman-teman, sebelum kita melakukan, tadi sudah berdoa, kita yell untuk sama-sama. Mari kita yell. Oke. Kiwan semakin sukses. Yes! Sekali lagi saya mengucapkan salam sukses Kiwan, semakin sukses. Kali ini tim kami lagi sedang proses, yakni proses, yakni tadi recoloring dan proses pembungkusan yang akan kita lakukan di dalam interior ini. Kita mobil Pos 911 ini memang sangat detail, jeli, dan dia istimewa. Dan ini adalah kita mobil yang kita limited edition. Mulai dari warna luar, dalam, ini adalah limitation. Dalamnya kita warna pit yang betul-betul kita standarnya Vos. Apalagi ini Vos yang 911 ini yang punyanya sang raja pengusaha kita, yakni Pak Pramuji. Ini akan kita betul-betul detailkan. Ini proses kali ini. Ini tim kami lagi proses penutupan dari sela-sela sebelum kita lakukan. Ini kita pengerjaan yang tidak dengan cara istilahnya kita lepas. Karena ini tidak membutuhkan kedetailan, karena ini masih proses dalam mati, sela-selanya masih kita cek tadi masih normal. Tidak perlu harus kita bongkar. Ini kalau kita memang dalamnya sudah masalah, kita akan bongkar dengan detail samping-sampingnya. Ini tadi proses semacam itu. Kita sudah cek memang kita bisa layak dengan cara jalan ini. Ini proses juga saya sama sini. Jok-jok yang di sini kita lihat. Kita sekilas mata, ini kelihatannya sehat. Normal, kita lihat dari mata normal.
Tapi di sini kita lihat, ini kita lihatkan tempat duduk belakang sudah habis, hancur busanya. Dia semacam ini. Ini hancur busanya di sini. Nah, ini busanya kena kimia, hancur. Nah, ini karena pernah terjadi pekerjaan, mungkin pekerjaan yang pakai bahan solpen sebelumnya. Makanya kali ini kami adalah harus mengeluarkan dari bahan-bahan pekerjaan itu. Kita keluarkan, kita akan masukin dengan bahan kita adalah waterbase. Ini kita muncul di sini, ini hancur karena pernah disemprot oleh bahan-bahan, oleh bahan kimia yang terjadi adalah solvent. Ini kita mulai dari jok, kelihatan jok belakang, jok sini semuanya. Dan ini mulai banyak keriput, ya. Kita banyak keriput, dia busa, terus kulitnya sendiri sudah tidak tertata. Nanti kita kembalikan lagi menjadi normal lagi ke originalnya. Ini lihat kita tim-tim semuanya jalan. Dan kita semuanya tim lagi proses pekerjaan jalan semuanya ini. Inilah kita punya kewajiban, yakni bagaimana kita akan mengembalikan. Karena ini kita dikasih waktu hanya kita 2 hari semuanya clear. Ini kita punya tugas amanah yang betul-betul harus kita tepatin. Kiwan satu-satunya akan membuat kita akan menjadi back to original. Oke, ketemu lagi. Kita ada session per session per session. Kita dari kelas 1, 2, 3. Kita di sini melanjutkan tadi, dari gerakan tadi. Dan ini kami dari Kiwan yang tadi dipercaya sudah kita masuk. Sekarang babak sudah tadi pemasangan kita penutupan. Ini sudah clear penutupan kali ini. Ini Kiwan tim kami sudah selesai, tinggal kita go penyelesaian, yakni recoloring dari dasar awal. Ini kita lihat di sini sudah tim kami sudah melakukan total penutupan-penutupan yang sudah sela-sela, tinggal kita melakukan yakni eksekusi, yakni masalah recoloringnya. Nanti pihak recoloring kita nanti tingkatkan mulai finishing, kita nanti finishing ada protect, ada apa. Di sini kita jelas, berarti sudah semuanya, tinggal kita action, sudah tertutup. Ini tim sudah melaksanakan tugas, yakni penutupan. Tinggal kita action, kita eksekusi semuanya, kita masukkan bahan, yakni bahan recoloring kita, yakni dari getah tumbuhan warna saripati alami, yakni untuk mencerahkan, refresh, segar warna ini kembali ke titik originalnya. Akan kelihatan munculnya dan warna ini akan terjadi warna yang alami, back to original. Oke, kita nanti lihat berikut-berikutnya, estafetnya berikutnya. Oke, Kiwan selalu mengucapkan salam sukses, semakin sukses. Yes, Kiwan. You let me see how to
Oke, ini kami lagi pelaksanaan recoloring yang tadi kita sudah tutup kondisi ini. Kami melakukan recoloring yang ada di pintu, yakni pewarnaan vitamin yang kali ini kita lakukan supaya warna ini merasep ke dalam. Berarti ini sekalian masukkan ke vitamin ke sela-sela leather kulit. Hari ini kita proses seluruhnya, tim kami lagi proses yakni recoloring ini untuk memang fungsinya adalah untuk mencerahkan warna kembali normal alami lagi. Ini proses-proses kita yang alami, dan tim kami dari Kiwan ini estafet demi estafet akan selalu kita lakukan dengan 1, 2, 3 sampai kita terakhir final free di situ. Salam sukses Kiwan, semakin sukses Kiwan. Yes. Oke, ini kita proses demi proses. Jadi dari kami penyemprotan, dan ini tim kami Kiwan lagi proses recoloring yang di posisi di sini. Ini khusus di dashboard kita pengisian vitamin warna, yakni recoloring warna yang dari alami, kita dari getah tumbuh-tumbuhan, saripati alami kita masukkan supaya meresap ke dalam leather, dalam kulit, supaya menjadikan segar lagi ulang dan menjadikan kulit semakin kental. Ini yang ada proses-proses kali ini. Ini proses yang ketiga, nanti kita proses lagi berikutnya. Kita tunggu dari proses-proses berikutnya lagi untuk menuju kita ke final, yakni proses water retention terakhir protection. Oke, berjumpa lagi dan salam sukses, semakin sukses Kiwan. Kali ini sudah satu hari kita lakukan, ini akhir, dalam arti untuk satu hari ini kita menyelesaikan apa kita sampaikan, karena tadi saya ngomong adalah dua hari. Kali ini kita progres kita sudah mencapai 75%, ini sudah tertata di dalamnya, dan tinggal besok kita 20% go. Ya, kita mobil sudah kita betul-betul sudah perfect, kita serahkan nanti pada sang pemiliknya. Ya, ini kita Pak Pram. Ini kita sudah melakukan tadi mulai dari recoloring sudah kita lepas seluruhnya, tinggal kita bawa dua cok aja. Dua cok yang kemarin perlu kita repair sini. Ini kita sampaikan, kita berikutnya besok kita melihat penerusnya yang masalah jok yang besok akan kita selesaikan, kita proses, dan kita insya Allah besok sudah clear. Dan ini kita sampaikan dalam-dalamnya kita sudah kelihatan normal, back to original lagi. Sudah tidak ada kilap, semuanya sudah terlapisi seperti semula, seperti kita waktu kita keluar dari pabrikan pertama. Ini kita sampaikan dalam-dalamnya kelihatan di situ. Dan kita sampaikan, tim kami menyampaikan salam sukses, semakin sukses, Kiwan, sukses, yes Kiwan. Kami dari Kiwan mengucapkan salam sukses, semakin sukses. Kali ini kami melanjutkan dari kemarin, ini hari kedua kami kesini, yakni kita kemarin mengerjakan pos yang 911 dari Pak Pramuji Sugih. Nah, Pak Pram ini adalah kemarin yang saya sampaikan
seorang pengusaha yang kali ini kita melakukan penyelesaian akhir final. Ya ini nanti kemarin kita membawa kita jok yang kemarin tidak bisa harus dikerjakan sini karena dia begitu parah, kita bawa ke workshop kami. Kali ini kita akan tim kami langsung menyelesaikan. Go, hari ini kita clear dengan janji kita 2 hari kita selesai. Ini saya sampaikan, kita lihat kelanjutan kita dan saya mengucapkan salam sukses Kiwan, semakin sukses Kiwan. Yes. Oke, salam jumpa, salam sukses dari Kiwan, semakin sukses. Kali ini pekerjaan kita sudah cair, clear final. Alhamdulillah semuanya sudah beres. Ini amanah dari Mr. Pramuji Sugi. Di situ adalah kita sudah clear, semuanya sudah terpasang, kembali ke back to original. Seperti baru dari keluaran dari pabrikan. Ini kita lihat jadi persis kita dengan FOS 911 ini. Ini adalah kita kembalikan semuanya sudah aman dari bakteri, dari jamur, dari semuanya di sini. Air pun jatuh pun dia tidak bisa meresap ke dalam. Sunblock juga, berarti kena matahari dia sudah aman. Dia sudah menolak dari sinar ultraviolet. Ini kita salah satunya, kita kembali dengan gaya kita, dengan semacam ini. Ini sudah clear, kita tinggal go. Ini clear, Kiwan mengucapkan semoga Pak Pramuji semakin sukses, semakin memberikan berkah semuanya ini. Kita sampaikan salam jumpa lagi, kita sampaikan salam sukses, semakin sukses, Kiwan semakin sukses. Yes!